Awas. Oke, mah bro, langsung 2 kill saja. Oke, 3 kill. Mantap ya. Oke, mantap, mah bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabro? Apa kabar kalian semua, Mabro? Oke, Mabro, apa kabar kalian semua, Mabro ya? Jadi kali ini, Mabro, kita bakal bahas ulti apa saja yang meta di season ini gitu, Mabro ya. Oke, banyak nih perbedaan-perbedaan dari updatean sebelumnya ya, Mabro ya. Oke, sekarang tuh ya biasanya kan kalian tahu sendiri ya dari season sebelumnya ya kan, biasanya ulti-ulti yang dipakai para Mabro ya, para player CODM itu annihilator atau pakainya cuma war machine gitu-gitu doang, Mabro ya. Oke, dan sekarang nih, Mabro ya, ada ulti yang wow, Mabro ya. Ini BTW Sparrow ini dia pernah meta waktu dulu, Mabro ya. Season 1 apa season 2, Mabro ya. Pokoknya sekitar season itu ya, Mabro ya. Itu udah lama banget, sekitar setahun yang lalu ya, Mabro. Dan sekarang meta lagi, men ya. Dulu ini benar-benar jadi andalan para player pada masa-masanya, Mabro ya. Bocah jadi nostalgia nih, Mabro ya. Dan sekarang Sparrow ini lumayan enak lagi nih, Mabro ya. Oke. Jadi kita langsung coba aja nih, Mabro ya, Sparrow-nya ya. Dan Ocha kasih tahu nih, Mabro. Ulti lainnya yang meta War Machine masih meta, Mabro ya. Cuman update-updatean sebelumnya itu di nerf ya, Mabro ya. Jadi dakannya areanya tuh dikurangin. Jadi kalau kita nembak ke musuh ya, harus ngepas banget ya, ngepas kena badannya ya, baru musuhnya bisa mati ya, Mabro. Atau nembakin tanah yang benar-benar dekat sama musuhnya gitu, Mabro ya, baru bisa mati ya. War Machine sekarang gitu, Mabro. Oke, atau kalian pakai annihilator. Annihilator seperti biasa ya, masih seperti biasa, Mabro ya. Oke, ini OC-nya lihat-lihat berdasarkan di turnamen atau di ranked aja, Mabro ya. Dan kalau kalian emang player-nya defense support ya, transform shield ini masih digunakan banget, Mabro ya. Oke, ini untuk capture gitu ya. Misalnya kalian tidak egois, ingin ngekill terus ya, Mabro ya. Oke, pokoknya 3 ulti ini, Mabro ya. Maksudnya 4 ulti ini yang dipakai. Ulti enggak ada sebutannya. Operator skill ya, mamennya. Ini orang Indo ya biasanya. Player-player Indo ngomongnya itu ulti, Mabro ya, bukan operator skill. Ya, pokoknya gitu aja, Mabro ya. Death Machine juga oke ya. Dan Ocha lihat beberapa pro player dari luar kebanyakan ya pakainya Tempest nih, Mabro ya. Tempest ini juga oke menurut Ocha, Mabro. Ini masih sangat oke sekali, Mabro ya. Dan kayaknya gitu aja sih, Mabro ya. Ballistic Shield sebenarnya bisa lah, tapi menurut Ocha, yang Ocha sebutin yang benar-benar overpower gitu, bukan overpower juga sih, yang benar-benar oke lah, Mabro ya. Di sini sekarang kali pakai War Machine, Annihilator dan Sparrow sih menurut Ocha. Dah, pokoknya itu. Kalau buat bunuh-bunuh ya, Tempest juga bisa. Tapi Tempest sedikit lebih susah makainya, Mabro ya. Oke. Oke, butuh latihan khusus nih. Sparrow juga nih, Mabro ya. Dan Ocha bakal mau pakai Sparrow lagi, Mabro ya. Karena ini termasuk ya ulti yang menurut Ocha lebih enak dari yang lain ya sekarang nih, Mabro ya. Misalnya kalian aim-nya bagus, kalian boleh pakai Annihilator ya, Mabro ya. Misalnya kalian ada player-player support gitu, pakai Sparrow ini oke juga, Mabro ya. Karena bawanya tuh sedikit berat ya. Ntar kita coba aja deh, Mabro ya. Oke. Let's go. Pokoknya ini udah best dah, Mabro ya. Kita main domination dan hard point. Oke, okay, let's go, kita coba, Mabro ya. Dan Ocha settingannya di shotgun aja nih, Mabro ya. Oke, okay, nggak apa-apa lah ya. Let's go. Jangan deh, jangan pakai shotgun kali ya. Pakai apa nih, Mabro? Enak ya. Kita pakai kikinan, pakai kikinan. Nah, oke, okay, Mabro ya, udah selesai nih settingannya ya. Oke, okay, langsung aja kita start ya, Mabro ya. Let's go. Oke, okay, Mabro, Ocha udah di dalam game nih, Mabro ya. Langsung aja kita coba nih, Mabro ya. Kita grinding ini si Sparrow-nya ya, ulti Sparrow, ulti li. Operator skill Sparrow-nya, Mabro ya. Kita pakai kikinan nih. Kok pakainya ini? Aspal ya, Mabro ya. Ini buat lari dong ya. Jadi sekarang aspal buat lari dong, Ocha nih ya. Let's go, kita main aja nih. Gas, Mabro ya, kita kasih tau yang serem-serem. Mantap. Kita grindingin terus, Mabro ya. Mantap, Mabro ya. Oke, okay. Aduh, snipernya mantap tuh dia ya. Target's in sight. Oke, mantap, Mabro ya. Oke, dapat 3 saja, Mabro. Oke, kita langsung main. Fokus green saja ya. Dapat. Friendly Shock RC is ready. Enemy Shock RC is coming. Ada trick main, men. Oke, langsung aja kini ambil ya. Wah, B-nya ini apa kabar nih, Mabro ya? Wah, membahayakan, Mabro. Oke, enggak apa-apa. Ayo, teman-temanku, kita pasti bakal bisa memenangkan match ini dengan sangat lancar ya. Oke.
Shock RC is coming. Oh, Shock RC, man. Oke, Ocha sudah ready ultinya ya, Mabro. Oke, mantap, Mabro. Langsung aja. Waduh. Oke, ini ulti Sparrow kita kasih tahu ya, yang serem-serem ya ultinya ya. Karena ulti Sparrow ini sangat seram. Capturing Bravo. Kemana orangnya sih? Awas. Oke, Mabro, langsung 2 kill saja. Oke, 3 kill. Mantap ya. Wow, langsung kill nih Ocha ya. Oke. Emang enak banget loh, langsung 4 kill ya. Benar-benar ulti Sparrow tuh the best, Mabro ya. The best gaming ya. Langsung Vitol di awal nih ya. Oke, tapi nggak usah pakai Vitolnya ya. Let's go, apapun yang terjadi kita harus menang. Oke, mantap, Mabro. Wow. Wih, si Bambang. Wah, si Bambang ini ya. Wah, Mabro. Temen kita gimana nih ya? Nggak mau pada capture nih. Fokus capture dong, kawan. Ocha 17, posisi temen kita pada 2, 2, 2, 3, 2. Oke, mantap. Ya. Apapun yang terjadi ya, nggak apa-apa lah. Oke, let's go. Mantap, Mabro. Oke. Oke, mantap, Mabro. Dapat satu saja ya. C-nya apa kabar nih, C? Oke, okay, oke. Okay. Waduh, maafin Ocha, Mabro, kita dapat ya. Wah, nggak apa-apa ya. Di round pertama kita dapat 20 kill ya. Kita pasti bakal comebackin lagi nih, Mabro ya. Oke. Okay. Ocha mau langsung maju aja. Langsung mau maju, Mabro ya. Kita kasih tahu yang serem-serem dah pokoknya. Oke. Okay. Oke, okay, siap. Ini ya, siap-siap dia, Mabro ya. Oke, Mabro. Mantap, Mabro. Mana musuhnya? Wow. Hati-hati ya, Mabro ya. Musuhnya nih, barbar sekali. Kita vitolin dulu kali ya. Let's go. Mana musuhnya? Wah, tidak terlihat, Mabro. Musuhnya pakai cold blooded ya. Wow. Musuhnya pada pakai cold blooded, cuy. Kita keluar Sparrow-nya lagi ya. Oke. Sparrow kita nih, udah best nih, Mabro ya. Wah, C-nya nih. Dia pasti kambil nih. Losing Charlie. We tied for the lead. Oke, mantap, Mabro. C-nya aman ya. Sudah kita secure pakai ulti ya. Ini ada orang. Ada orang tadi. Awas. Oke, mantap. Aman. Oke. Okay. Oh, ini guys. Oh, yang Ocha suka ultinya lama banget ya Sparrow ini ya. Tuh lihat tuh, Mabro, belum habis-habis. Oke, okay, mantap. Yuk, bisa yuk. Let's go, kita kasih tau serem-serem ya. Enemy airstrike incoming. Be careful. Nice, Mabro ya. Yuk, langsung aja kita capture C-nya. Yo bro, ambil bro, let's go bro. Mantap, Mabro ya. UAV-nya. UAV mana? Oke, okay, hancur. UAV-nya hancur saja, Mabro ya. Mantap ya. Oke. Okay. B-nya nih. Wah, B-nya jangan sampai keambil, Mabro. Kita ambil, bahaya ya. Wah, dia ulti ternyata ya. Mana musuhnya ini, Mabro? Oke, okay, Mabro. Hey, nggak bisa nembak, nggak bisa nembak, nggak bisa nembak. Iya. Oke, Mabro. Blaster Mabro ya. Nice. Kita dapat. A-nya. B-nya apa kabar nih? Oke. Okay. Hancur vitalnya, Mabro ya. Aman aja ada pokoknya ya. Mabro ya. Oke. Nih. Oh ya. Awas, ya nggak nyampe loh. Nyampe nggak sih? Waduh, maafin Ocha ya, Mabro ya. Bahaya nih. Jangan sampai ke Dominion mungkin. Oke, aman sih.
Okay. Ada yang mau dominate kita tuh ya, kata ya. Oke. Okay. Oke, okay, aman Mabro ya. Kikin and the best. Losing Alpha. Losing Alpha. No way, bro. Oke, okay, mantap Mabro. Teman Ocit tidak ada 2 digit Mabro ya. Oke. Okay. Aduh, ini pokoknya the best nih. Ini berkat Spero juga ya. Ocha sudah kasih tahu ke kalian nih. Spero ini mantep banget dah pokoknya Mabro ya. The best, oke okay. Silakan kalau kalian mau pakai, oke okay. Kalau enggak ya enggak apa-apa ya Mabro. Kalau kalian masih suka sama Annihilator contohnya ya, atau kalian masih suka War Machine gitu Mabro ya. Oke, okay. Enggak apa-apa itu terserah kalian Mabro. Ini saran dari Ocha aja, oke okay, Mabro ya. Musuhnya pada 2 digit ya Ocha di sini, 1-2 digit sendiri Mabro. Ada sih 2 tapi 10 dia Mabro. Oke. Okay. Nah, Mabro ini kita langsung aja ya. Kalian mau tahu attachment Kikinan kan udah pernah dibikin videonya ya. Biasanya ini tuh pas Ocha kelar gini, Bang. Attachment kikinannya apa bang? Kok enak bang? Aduh, Mabro ya. Yaudah lah, Mabro. Kalian nonton video sebelumnya. Yaudah nih, Ocha kasih tau sekarang deh. Oke, tuh. Lihat ya. Screenshot, oke, udah. Ya. Misalnya kalian mau skin legendnya, kan skin legend kikinan ini udah gak keluar lagi ya, Mabro. Kalian bisa beli akunnya di Kita Jubelin, Mabro. Instagram at Kita Jubelin. Di sana ada senjata kikinan yang kalian bisa beli, Mabro ya. Ocha udah jual akun kikinan 3 akun, misalnya. 2 apa 3 ya? Wah, udah gokil banget ya Mabro ya. Kikinan banyak yang minat karena ini meta banget Mabro ya. Fennec juga meta Mabro ya. Oke, okay, let's go Mabro. Pokoknya ini ya, ulti-ulti atau operator skill yang meta season sekarang. Spero, Annihilator, War Machine ya. Sebenarnya War Machine ya itu di nerf ya. Kan sebelum-sebelumnya memang Mabro ya. Oke, okay, tapi masih bisa dipakai lah ya. Oke, okay, dan masih banyak yang pakai juga. Tadi Ocha juga mati sama War Machine gitu loh Mabro. Oke, okay, dan kayaknya gitu aja Mabro ya. Makasih udah menonton. Jangan lupa di-share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga ke Mabro. Yap, see you Mabro. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.